dunia entertainment selalu punya cerita di saat datang dari sosok penyanyi dangdut Nasar soal percintaannya secara menghebohkan. Nasar kini jadi sorotan usia serius pendekatan dengan sosok artis senior yaitu Desi Ratnasari dianggap hanya settingan Miski berawal dari candaan agaknya Nasar mulai serius. Halo teman-teman semuanya ranting cerita dimanapun kalian berada. Sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yuk kita support dulu channel ini dengan cara like, komen dan subscribe channel YouTube ini. Agar kalian tidak salah paham ya. Tak sampai di situ saja kini isu hubungan Nasar dan Desi Ratnasari makin membuat penasaran selain melontarkan kode mesra satu sama lain. Kini Nasar kepergok melakukan hal yang tidak terduga pada Desi Ratnasari. Sejarah hal tersebut Nasar disukai mencoba semakin serius menjalin hubungan dengan mantan pacar Irwan tersebut. Bahkan gayung bersambut tak hanya Nasar yang mencoba menjalin hubungan. Bahkan Desi Ratnasari beberapa waktu yang lalu juga sempat kepergok memberikan kiriman untuk Nasar. Yang kini tengah dekat dengan Desi Ratnasari pun kian gencar memberikan kode keseriusannya menjalin hubungan dengan janda cantik itu. Kode seriusan Nasar menjalin hubungan dengan Desi Ratnasari ini terekam kala ia ditentang oleh Ruben Onsu. Untung saja menelpon seseorang yang tengah dekat dengannya untuk diajak jalan-jalan. Rupanya Otsken ditelpon oleh Nasar sosok Desi Ratnasari. Kita bakal seperti apa kisah cintanya? Namun kedekatan Nasar dan Desi Ratnasari disambut dukungan dari netizen. Sebanyak netizen yang ikut baper dengan hubungan mereka. Padahal awalnya mereka hanya berjanda. Entah bagaimana benih-benih cinta Nasar itu pada Desi Ratnasari. Namun kini hubungan mereka makin bikin baper orang-orang. Baru-baru ini ia hanya kaget melihat fakta ini. Artis Ruben Onsu membongkar fakta terkait kedekatan Nasar dengan Desi Ratnasari. Yang bahkan sudah memiliki fanbase-nya sendiri. Bahkan jadi tanda jika hubungan mereka banyak mendapatkan dukungan. Ruben Onsu pun ikut senang di saat melihat Nasar senang. Hal ini rupanya menurut Ruben Onsu sudah ada fanbase Desi Ratnasari dan Nasar yang mendukung hubungan mereka. Dia gak tahu fanbase-nya siapa namanya Desi Nasar kata Ruben Onsu advisor kata Nas Ariandi akan kata Ruben Onsu. Nah ini saja tentang King Nasar dan Desi Ratnasari. Admin pamit dulu bye bye.